perusahaan sampai di tetangga. Nah, jangan cuma ibu mau bisnisnya maju aja, pikirkan tetangga kita, bisik kebauan, kemudian bisik kotoran, kegandengan, nanti tetangga biasanya ibu. Ya. Haki. Ya, kurikulum putrinya ibu cita ini dia bantarnya dia sekarang bekerja sebagai dosen di dunia utama ya bu ya. Dulu dia di SMA 5, S1-nya di Unpad, S2-nya juga di Unpad. Lalu materinya hari ini adalah legal aspek. Saya tidak dipakai oleh orang lain, oleh kompetitor. Okay. Di sini ada penjelasan secara resminya adalah hak kekayaan intelektual sifatnya bermujud. Okay. Berupa informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, penampilan, dan sebagainya yang tidak mempunyai bentuk tertentu ya. Tidak ada apa-apanya seperti apa. Jadi masing-masing mempunyai ide yang berbeda. Adapun nanti ibu punya penemuan-penemuan itu bisa dipatenkan. Okay. Dan ketika penemuan itu digunakan oleh orang lain, ibu mendapat royalti. Selama ini kan kita mau berbaik hati aja ya. Kita punya ide-ide, silakan berbagi aja. Nah, di negara-negara maju, ide kita itu, siapapun yang menggunakan ide kita itu harus bayar royalti kita. Nah, itu yang mungkin kedepannya ibu dan bapak, rahasia dagang bisa dilindungi, segala macam kan tidak mungkin hanya merek saja. Karena masing-masing usaha, masing-masing produk ada rahasia, dan itu harus dilindungi. Okay. Thank you.
Iya. Untuk masalah perekrutan karyawan itu biasanya sudah masalah klasik ya, Pak.